Welcome di mini vlog aku. Hari ini aku mau ngajak teman-teman semua untuk memanfaatkan sesuatu yang bisa menjadi sesuatu gitu. Jadi ini aku mau buat asam mangga yang biasanya aku tuh suka beli karena suka campur ke makanan. Oke lah ya, kita manfaatin ini mangganya tuh yang mangga gak terlalu matang. Jadi pertama-tama itu kita cuci bersih, lalu kemudian kita kupas, dan setelah ya kita kupas, kita suwir-suwir yang kecil-kecil kayak gini. Teman-teman, isinya kayak kecil-kecil biar kalau jemurnya itu nggak terlalu lama gitu ya, dan tentunya juga merata kalau misalnya dijemur. Setelah kita iris tipis-tipis, taruh di wadah untuk kita jemur, dan oke, segitu dari kita, dan biasanya 2-3 hari udah bisa dipakai. Bye-bye.